ketika konferensi pers dalam laga kualifikasi Piala Dunia antara Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam, Kapten Brunei memprediksi bahwa Timnas Indonesia akan menyerang total melawan timnya dengan menggunakan formasi 1-1-8, yang itu artinya Timnas Indonesia hanya menempatkan satu bek saja, dan prediksi dari Kapten Brunei yakni Indra Ajam terbukti benar. Pasalnya Timnas Indonesia dalam laga semalam terus-menerus menggempur pertahanan Brunei Darussalam hingga terciptanya 6 gol dalam laga tersebut. Seharusnya pelatih Timnas Indonesia yakni Shin Tae-yong berterima kasih atas saran yang diberikan oleh Kapten Brunei tersebut mengenai formasi 1-1-8. Kalau menurut kalian gimana nih mengenai laga semalam antara Timnas Indonesia melawan Brunei? Silakan berikan pendapatmu di kolom komentar.